Yo guys, welcome back to my channel. Teman-teman, ini hari ini hari Minggu dan ini adalah the day in my life atau daily vlog gua. Gua bakal ngapain aja, kalian bisa ngikutin kegiatan gua itu lagi ngapain aja ya. Hal yang sering gue lakukan. Tapi hal yang pertama di sini, karena ini hari Minggu seperti biasa, gue bakal coba beres-beres. Kalau beres-beres nggak perlu gue videoin, nanti durasinya kepanjangan. Yang main net gue beres-beres, gue pernah upload di YouTube gue. Gue pernah buat the day in my life. Kalian coba cari aja di video playlist gue ya, vlog kalau nggak salah. Cari aja di video. Tuh gue cari bersih-bersih. Oke, langsung aja gue pengen bersih-bersih dulu. Terus bersih-bersih badan. Tapi gue sambil ngedit teman-teman di sini. Ini gue lagi ntar, terus nanti bikin konten lagi, bikin konten ya. Abis bikin konten, abis itu ya kita keluar. 5 minutes later. Oke teman-teman, ini udah siap semua dan gue pengen coba skincare dulu sebelum berangkat. Dan ini udah jam 1 sih, karena emang gue makan dulu, mandi dulu dan beres-beres tuh kamar gue udah bersih semua ya. Oke. Dan toner itu aja sih skincare gue yang gue pakai. Terus skincarenya ini teman-teman dari Elfeco, karena ada endorse cuma ya untuk brand itulah yang paling murah dan oke. Oh iya, gue sama pakai sunscreen sebelum berangkat. Otomatis gue pasti ya gini dulu ya, ritual namanya, ritual untuk pergi keluar ya, menempuh sinar matahari. BTW kayaknya mendung lah teman-teman. Okay. Kalian mau lihat ini, oh tuh kelihatan lah ya, harusnya kelihatan situ dikit lah ya, tuh di situ tuh mendung. Ini emang terang, jadi kameranya nggak bisa nangkap cahaya pas. Ini udah gue rapihin, ini pengen gue bawa, ini tempat gue rekaman lah ya. Oke, ini serum yang gue pakai tadi, Elfeco sama ini sunscreennya ini mungkin tiga ini aja sih basic gue ya. Gue berangkat ya udah. Oke, sekarang gue pengen pakai sunscreen dulu. Cermin ini sangat penting sih buat gue. Cermin. Oke, sekarang semprotin muka. Oke, gue suka semprot ini lebih mudah sih pengaplikasiannya, nggak notol-notol. Oke, ini kita ratain dulu ya. Okay. Oh ya, ini gue beli di Shopee ya, karena di sini nyari cermin susah banget. Udah tau anak kos ya, kagak ada cermin, jadi gue nggak pernah ngaca nih kalau nggak ada cermin ya. Oke, ini kira-kira udah oke lah ya. Oke, sekarang lanjut lagi ke pengaplikasiannya serum. Serum gua masih tinggal dikit sih. Oke, okay. Aduh, gua pakai kayak gini biar tidak dihujat jadi cowok jelek. Terus gua diputusin terus sama cewek-cewek. Iya, curhat dikit ya. Udahlah ya. Yang penting kita olesin dulu. Oke. Okay. Meski gua dekil ya, dekil kayak gini sebenarnya gua perawatan juga. Gua emang jelek, cuma ya harus perawatan lah ya. Seenggaknya udah tahu jelek ya gue ya, sadar diri aja jelek ya. Udah gue pakai skincare, entah bisa berfungsi apa enggak, tapi ya ini cocok banget buat muka gue. Oke, di bagian hidung masih sedikit lengket karena pengen gue kasih ini guys, sunscreen. Wow, udah agak mendung sih, tapi nggak masalah, is okay. Gue pengennya sih nanti ke Starbucks, cuma ya kita nggak tahu ya, kalau misalnya Starbucks tutup kita cari tempat lain. Oke. Sekarang pengaplikasiannya sunscreen. Sunscreen ini gue nyari di Indomaret pun harusnya banyak sih. Jadi pasti kalian fokus ke sini ya. Oke. Ini udah semua. Terus gue mau pakai jaket guys. Jaket Erigo.
kenapa gue milih Erigo? Karena gue belinya ini. Ini dulu pakai uang gue, guys. Gila, Erigo biar kece ya. Biar kece gitu. Ah, bangke. Terang lagi, guys. Langsung cahayanya langsung masuk ya. Ini gue mau siap-siap dulu daripada... Oke, kalian harus nemenin gue siap-siap. Berlama-lama kemudian. Oke, teman-teman, gue udah siap dan ya ini aja penampilannya. Gini ya. Yaudah, gue mau pergi dulu berangkat untuk ke sana. BTW, kalau di jalan gue sambil nge-vlog, gue takutnya ada apa-apa, jadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin udah sampai sana aja, gue berlanjut buat vlognya ya. Ya, di hari gue kayak gini lah. Gue pengen keluar, tujuan gue keluar bukannya mau berfoya-foya, tetapi emang nyari suasana baru ya, karena gue udah bosen banget di kos. Kayak ide gue udah mentok, gue harus cari suasana baru. Yaudah, gue mau nongkrong dulu di pengennya di Starbucks. Kalau emang ini ada ya, udah gue mau kesana dulu. Let's go. A few moments later. Yo guys, ini gue udah sampai di Starbucks dan ini otomatis gue mau ngedit, ini suasananya kayak gini. Tadi gue habis belanja itu habis di kisaran 64.000 ya. Lumayan mahal juga. Ini gue minum dan gue pengen coba lanjut ngedit. Oh ya, ini minuman yang gue pesen tadi. Kayak ukurannya segini, jadi ini S-nya. Oke. Gue pengen coba lanjut ngedit, teman-teman. Wifi-nya cukup keren banget dan sumpah ini tampilannya Starbucks. Gue mau login dan gue ngeditnya pakai Filmora ya. Oh ya, gue pengen ke YouTube dulu karena hari ini ada jadwal gue harus ngupload video. Videonya udah jadi ya, tinggal gue bikin aja thumbnail. Banyak ya kerjaan gue. Gue ngedit kalau foto di Photoshop, kalau ngedit video di Filmora. Udah, gue mau lanjut coba ngedit. Yo guys, jadi gue udah hampir mau selesai ngedit video dan ini untuk ukurannya di sini, dan di sini udah mulai rame banget dan gue kayaknya harus pulang. Selesai ini gue bakal balik, teman-teman. Udah rame banget suasananya, tuh rame banget guys. Jadi selesai ini gue posting, gue pulang. Oke, ini reels ya, reels di Facebook sama Instagram udah gue upload. Di sini makin rame, makin berisik, makin pusing gue guys. Gila. Ya, kosan gue ada di sana. Deket kan ini Starbucks-nya, guys. Tadi gue masuk ke sini. Oke. Ya, guys, gue balik dulu. More time. Gue balik. Bis, jadi gue udah sampai di kosan. Sumpah, malu banget, sumpah.
Oke, sekarang gue mau naik ke atas, teman-teman. Ini pasang kayak gini. Sometimes. Ya, gue udah. Ini perjalanan gue. Kayak gini aja. Sometimes. Di sini banyak jemuran nih. Karena kosan gue itu sama laundry. Gue udah sampai di kos sekarang. Dan gini aja lah ya. Vlog kegiatan hari gue, dan gue pengen lanjut lagi olahraga. Karena tadi pagi itu gue kesiangan dan gue belum olahraga hari ini. Intinya gue harus olahraga tiap hari biar fisik gue sehat. Biar gue kan sebagai anak kos dan gue gak berkena penyakit. Oke guys, mungkin gini aja ya video kenangan atau video vlognya. Jika kalian suka silahkan di like, kayaknya gak lebih suka sih. Iya, langsung aja gue pengen ending. Dan thanks guys yang nonton video. Misalnya ada ya tingkah laku gue yang salah di video ini, so sorry ini. Sekian lama, udah lama banget gak buat vlog sambil jalan kayak gini. Malu banget, tapi ya udahlah ya. Oke. Dan di sini gue Fadli, sampai jumpa di next video and see you. Goodbye. Bye bye.